Dan next senapan, kita nak tengok apa beza konflik dan juga masalah. Ha, dalam workbook ada eh. Konflik dan juga masalah. Apa beza dia? Konflik dan masalah. Sebab apa senapan? Sebab ramai orang yang terlampau, orang kata apa? Dalam satu storytelling, mereka letak terlampau banyak masalah. Okey? Terlampau banyak masalah. Tak boleh terlampau. Ibarat apa tahu? Ibarat dalam satu movie tu ada 8 musuh. Contoh kalau kita letak 8 masalah. Ada 8 musuh dalam satu movie. Pening kan terlampau nak tengok macam mana? Kan? Tapi orang cakap saya, tapi ada je movie yang banyak-banyak musuh. Tak, yang banyak-banyak musuh tu lain. Bos yang besar dia satu. Ni bayangkan ada 8 bos dalam satu movie. Mampus terlampau. Betul tak? Ah, pening lah nak tengok. Eh, macam mana ni nak kalahkan siapa ni? Semuanya ramai sangat orang ni. Ah, kan? Terlupan, tak boleh terlupan. Dia mesti kena ada satu je figure, iaitu satu je masalah. Dan selebihnya tu apa? Yang orang kanan, orang kiri, orang jahat tu kan? Itu dia panggil apa? Itulah dia panggil konflik, terlupan.